Itu langkah itu diambil untuk apa, Pak? Nah, karena memang aturan dari pemerintah perikanan kita, ya memang itu harus ditenggelamkan lagi ke laut. Dan juga untuk itu, Pak, mungkin ya kalau di darat bisa bangkai, Pak? Oh, mungkin ya bisa. Mungkin juga ya jelas dia akan jadi bangkai, terus mungkin bisa saja masyarakat ambil atau dipotong-potong atau gimana. Ya, jelas bisa dinamakan sama masyarakat. Sebelumnya pernah nggak kejadian ini, Pak? Oh, sebelumnya itu sekitar 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu kalau nggak salah saya, itu sejenis ikan paus. Nah, itu juga tidak bisa kita apakan, selamatkan. Saya kira begitu. Pak, itu yang kita temukan kemarin itu ikan apa namanya? Nah, kalau menurut kami selaku nelayan, yang pernah kami dengar dari orang tua-tua kami, itu sejenis ducung. Mungkin kalau bahasa Indonesianya? Nah, itu semacam duyung, sejenis itulah. Kalau yang Bapak temukan kemarin itu berapa? Perkiraan berapa beratnya? Ya sekitar 500-an kilo. 500 kilo? Ya. Baru kali ini Bapak ngeliat itu? Baru kali ini. Sudah berapa tahun jadi nelayan, Pak? Oh, saya sudah sekitar 20-an tahun. 20-an tahun baru ya. Kali ini lihat ikan, Pak. Pak, ada kepercayaan nggak, Pak, kalau ikan itu nggak boleh di ini, Pak? Dibawa ke nah, tempat? Kalau menurut orang tua-tua kami sih ya, kalau bisa jangan sampai dia apa-apain gitu. Nah, makanya juga untuk aturan pemerintah kita harus kembalikan ke habitatnya.